Ini kita cara cangkok jambu kristal ya. Ini juga orang-orang IPB juga sama orang Taiwan waktu itu ke saya, ini kasihan pohon di terlalu banyak dicangkoknya. Tapi ternyata setelah saya minta gini aja, nanti setelah 2 bulan dicangkok, datang ke tempat saya dengan melihat perkembangannya banyak tunas-tunas baru ya, daun-daun tunas baru, ini menandakan bahwa pohon ini malah semakin subur sebetulnya. Nah, ini medianya pakai kokopit, dikasih Roton F untuk perangsang akar ya. Ini dari mulai cangkok sampai kita panen ini 3 bulan. Nanti disemai di polybag itu 3 bulan gitu. Ini kan satu pohon aja bisa 250 cangkokan. Kalau misalkan satu pohonnya ini harga 15.000 aja udah ketahuan. Satu pohon itu berapa juta ini hasilnya dengan 6 bulan tadi. Nah ini juga kenapa saya sekarang pakai untuk perbanyakannya itu pakai cangkok. Nah, ini contoh, ini hasil cangkok. Ini kita nanam di tempat yang sama karena saya dari Astra bicara harus dengan fakta data. Nah, ini akulasi ya. Nanamnya bareng, akulasi dengan cangkok. Tapi hasil cangkok pohonnya juga gede kan? Ini yang akulasi pohonnya pendek-pendek, kecil-kecil. Gitu. Ini nanamnya kita sama, ini sengaja. Kita setiap ada perbandingannya karena kita tanpa ada pembandingan ya, itu susah ininya. Makanya kita jadi ditanam karena saya lebih penelitian, karena banyak juga mahasiswa-mahasiswa IPB yang praktik di tempat saya di sini gitu. Bahkan ini juga saya waktu itu ada pesan dari Pak Bupati waktu itu, Pak Bardi, tolong jangan hanya membangun fisik tetapi membangun SDM. Makanya saya membuka kepada umum, baik itu anak sekolah, mahasiswa, untuk praktek di tempat saya. Itu artinya kan kita untuk memberikan SDM-nya ya kan. Jadi jangan hanya taunya makan, gimana caranya untuk jamu itu bisa sampai ke makan mereka tuh. Dari anak-anak SD banyak yang terutama SDIT banyak yang berkunjung ke sini. Bahkan ini udah dijadikan menjadi agrowisata mini ya gitu. Ini ada plangnya juga, kita agrowisata mini. Ya itu tadi jadi mereka tuh habis panen itu enggak dikasih makan lagi ya, jadi lambat ininya. Jambu kristal mempunyai bentuk fisik bulat dengan dasar bergelombang. Bagian luar memiliki kulit yang halus, namun juga ada yang sedikit bergelombang berlapiskan lilin. Jambu kristal berwarna hijau muda, daging buahnya putih, bersih, dan sangat tebal. Buah jambu kristal bisa dibilang hampir tanpa biji. Dalam satu buah komposisi, biji hanya 3-5% dari total keseluruhan buah. Hal itu menjadikan rasa jambu kristal begitu lembut, nikmat, manis, dan bertekstur renyah dengan kandungan air sedikit. Bahkan untuk jambu kristal yang sudah benar-benar matang, rasanya menyerupai buah pir. Baik buah maupun bibit, harga jual jambu kristal relatif stabil. Harga jual buah di tingkat petani berkisar Rp25.000 per kilogram, sedangkan di supermarket menjadi kurang lebih Rp45.000 per kilogram. Sedangkan bibit Rp25.000 per batang. Badri yang melakukan pembuahan jambu kristal sering kewalahan memenuhi permintaan pasar karena terpaksa harus menolak permintaan supermarket karena ketiadaan pasokan jambu kristal. Melihat permintaan yang tinggi menandakan pangsa pasar jambu kristal masih sangat luas jika dikalkulasikan permintaan jambu kristal lebih tinggi daripada jambu kelutuk merah atau jambu Bangkok.